Ada satu cerita saya nak kongsi, baru je berlaku kat saya. Saya pergi makan dekat satu kedai dengan geng-geng dekat Johor. Tengah-tengah makan, tuan-tuan, budak-budak muda, biasalah kita dah dia tolong bawa saya pergi ceramah, bawa teman. Kita belanja dia orang makan. Jadi orderlah, orang kata apa, ikan siakap besar tu, dan ada dua lah, dua mangkuk. Jadi makanlah budak-budak muda ni. Kebetulan dekat satu meja depan ni ada seorang ibu dengan seorang anak kecil. Mungkin dalam umur darjah 3 atau darjah 4. Tengah-tengah makan, dia tengok ke kanan. Dia tengok ke kiri. Tempat kami makan, dia tengok. Dia tengok ikan tu, tuan-tuan. Sebab apa? Tempat yang mak dia order paprik. Mungkin ayam kot, paprik ayam. Dan juga telur. Telur dadar. Tuan-tuan, dia makan, dia tengok ikan. Dia makan, dia tengok ikan. Tuan-tuan, orang susah, tuan-tuan. Kita tengok muka tahu dah. Tuan-tuan, saya nak makan tak lalu. Makan sikit tengok dia. Makan sikit tengok budak. Tuan-tuan, saya pergi belakang bagi tahu dekat toke tu, orang Thailand tu, kata tolong buat satu ikan siakap yang sama macam saya, satu mangkuk, satu ekor, letak dekat meja kakak tu. Bil dia semua saya bayar, bil saya, saya bayar. Saya pun, tuan-tuan, makanlah. Bila sampai, datanglah ikan tu. Datang dekat ikan, saya tengok raut wajah ibu terkejut, tuan-tuan. Bukan saya punya, bukan saya punya, bukan saya. Dia punya takut dia, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ikan besar. Siapa nak bayar ni? Bukan, bukan, bukan. Anak dia tengok ikan tu. Dia tengok ikan. Dia tak tengok dah orang yang bawa tu. Budak kan? Bang, budak bang. Kita dah merasai. Orang susah tak rasa, tuan-tuan. Saya kata, saya pun terus cakap, kak, tak apa kak, saya belanja. Ambil kak. Tak apa ustaz, tak apa ustaz. Dia kenal aku punya. Jadi saya kata, tak apa kak, saya belanja. Tak apa, tak apa kak. Allah ustaz, terima kasih. Letak dia, budak tu terus terkam kan. Makan ikan, mak dia suap. Dalam tak nak, separuh habis. Yang kami punya dah habis dah. Sebab yang budak-budak muda yang datang dengan geng saya ni, adik-beradik, Yakjuk, Makjuk je, tuan-tuan. Habis dia makan, tuan-tuan. Saya pun, tu pun kami berebut nak pergi bayar. Saya pergi sampai dekat kaunter, jangan ambil yang lain duit saya. Saya yang patut bayar sebab dia orang ni dah berkhidmat, dah tolong saya, dah macam-macam sekali. Nak bayar, tokek kata apa? Ustaz, tadi dah ada orang datang bayar, ustaz. Saya kata, siapa bayar? Dia tak bagi tahu, ustaz. Dia bayar, dia balik. Masa tu ramai orang. Saya kira-kira, saya rasa tak kurang RM200, tuan-tuan. Tu ikan baru tak masuk yang lain. Tuan-tuan, kita baru niat, Allah buka dah buka. In tunfaq yunfaq alaik. Jadi, tuan-tuan, percayalah, janji Allah itu pasti. Janji manusia yang tidak pasti.